Ya, Alhamdulillah. Hari ini tetamu kita istimewa sikit eh. Sempena dengan Gegar Pagi Raya Saka ni, Syah. Ya. Kita bersama dengan Poya Chon Chodi and Friends. Selamat Raya. Poya, ada Halil. Lepas tu ada Mada. Mada. Ini musuh ni. Berpaling tadah. Itu semua nama watak lah. Yeah. Kita ada Abang Sabri Yunus, kita ada Saidi Sabri dan juga Armada Amar. Betul. Yeah. Selamat datang ke Gegar semua. Terima kasih atas jemputan. Alhamdulillah. Titan kembali. Dan cikgu Titan. Bila Titan kembali, kalau keluar. Betul ni, senang kerja. Jangan. Okey, inilah kita awal-awal ni sambil-sambil tu kita nak ucap tahniah lah kepada Abang Sabri terutamanya. Dan juga Saidi merangkap produser. Produser untuk Poya Chon Chodi. Betul. Abang Sabri pengarah. Betul. Penulis skrip. Betul. Dan juga pelakon utama untuk Poya Chon Chodi. Tahniah Abang untuk kejayaan Poya Chon Chodi. Kali ni luar biasa eh. Business sambutan sikit. Mungkin kita boleh cerita sikit Abang. Sambutan dia menjadi fenomena. Betul. Ya. Alhamdulillah. Dulu masa mula-mula keluar dulu dia dah dianggap fenomena ya. Tapi masa kali ni dia saya rasa fenomena yang lebih lagi sebab mungkin dia episod yang berpanjangan. Kemudian kita tambah dengan watak-watak yang lagi besar, watak-watak yang lagi banyak. Ramai pemain-pemain pesilat-pesilat sama-sama berpencak di gelanggang yang sama. Jadi kita boleh tengok benda tu orang boleh tengok warna-warna yang banyak lah lepas warna-warna. Jadi saya rasa itu antara dia menjadi dekat dengan orang dan menjadi yang dianggapkan fenomena itu. Dan kita nak tanya producer ni. So perasaan Saidi sendiri macam mana Saidi untuk kejayaan Poya Chon Chodi? Tambah-tambah Saidi juga memegang watak Halim. Salah satu watak yang disebut-sebut sampai sekarang. Orang dia tanya-tanya lagi. Saya pun nak jumpa Halim. Alhamdulillah syukur sebab benda memang tak jangka lah. Alhamdulillah lah tak jangka. Lepas tu ni buat pertama kali saya produce sendiri dan tak lupa juga nak sebut juga ni nama ni Abang Rawi dengan Kak Leha. Itulah cakap apa, terima kasih sangat-sangat. Yes. Dia watak dia sama eh. Poya dengan kat luar sama gitu je. Saya lagi gitu Tapi ni kita nak tanya Armada Amar. Macam mana perasaan ditumbuk memang mana? Saya tanya balik pada awak lah. Rasa. Apa awak rasa? Sama je apa yang saya rasa. Kita ada Abang Roy Azman yang lalu depan konti ni. aku orang Kelantan. Itu dia Razman. Thank you Razman. Singgah ke mana? Dekat Astro ni memang meriah. Ya. Lantai raya ketiga ni. Okey, kita nak tanyalah Poya sendiri ataupun Poya Impress. Ni macam mana raya pertama? Ada tak orang panggil dengan nama watak ataupun bila balik ke Kelantan tu? Sambutan raya. Sambutan raya. Saya dah bagi tahu kalau nak sambut masa tu sambut dekat airport. Dengan banner yang besar. Ya. Kapet merah. Kalau nak sambut kita nak kaki tiga lagi. Betul ke? Kalau. Tapi tak adalah semua tu. Tak ada. Okey, saya raya ni raya tiga ya. Saya masih di KL lagi dah. Betul. Okey, betul. Ada 1 2 3 dekat KL lepas ni bawa balik kot. Kalau baliklah. Jadi artinya belum lagi sambut raya ni. Walaupun dia. Saya sebenarnya dah 40 tahun di KL, saya tak pernah sambut raya di KL. Kalau ada pun, saya ada hari raya tapi tidak dalam arti kata sambutan. Sebab hati-hati tak boleh lah.
Saya pernah cuba nak beraya di luar tapi tak boleh. Hati tiap pasal raya ni memang raya. Raya ni suasana yang nostalgia. Ya? Betul. Segala-galanya kita mengenang. Ya? Jadi kalau di Kuala Lumpur, apa yang kita ada kenangan? Ya. Yeah. Hari raya ketiga ni kita bersama dengan pelakon-pelakon hebat. Yeah. Viral. Hoia Conchode, Memburu Siti. Armada Amma ada. Memegang batak. Mada. Mada. Rakan saya. Titan. Yang masuk ke dalam industri disebabkan Abang Sabri Yunus juga. Sifu. Kita ada Saidi Sabri. Berlatih di rumah Saidi juga. Betul. Saidi Sabri memegang watak Halim. Halim anak Pak Oya. Tapi secara realitinya, Saidi Sabri pun anak pada Abang Sabri. Tapi saja nak tanya, Saidi ni macam mana ni Abang Sabri? Dia watak dia yang sebenar memang dia macam dia dengan Abang Sabri macam mana? Okey, saya susah lah dalam antara pelakon-pelakon dalam watak watak cerita Pak Oya, saya di paling sukar sekali sebab dia terpaksa totally jadi orang lain. Macam orang lain maksud saya sendiri maksud apa ada sedikit watak kita sendiri dalam tu kita, untuk memudahkan betul. Kita betul. Ada memang kita nak watak sendiri supaya dia mengalir lebih baik tetapi untuk watak Halim yang buat Sandy totally sangat berbeza dengan dia. Jadi, dia macam mana dia sebenarnya macam mana dia sebenarnya adalah berlawanan lah dengan apa yang dia bawa tu. Dia tak kedebel pun. Kalau Halim tu kedebel macam sampai boleh boleh berani marah jebat tapi Halim yang Saidi kita kenal macam lemah lembut. Dan dengan ini salah satu kejayaan besar untuk Abang Sabri Yunus kerana berjaya membentuk watak Halim tu sendiri. Macam mana Halim tu terjadi kan? Bukan senang. Betul di? Betul tadi. Betul ni. Mengubah. Baik anak dia. Syah mungkin panggil dia watak layar sesuai. Boleh ya Abang Sabri. Itu si DJ pengarah pun dia tak panggil. Aku pun tak dapat. Sama. Hello lah. Sama. Kita lagi lama. Kita nostalgia. Itu dekat balik kita buat. Bukan nostalgia itu. Okey, kita berbalik kepada nostalgia. Kita sebelum kita tanya Pak Ya, kita tanya Armada Amar dulu. Anak Johor, orang Johor. Ma, cerita sikit bang nostalgia mu dulu gaya kampung. Rasanya nostalgia tu berbalik pada macam angka kata dia berbalik pada kenangan yang indah. Maksudnya bila kita beraya dulu macam mana suasananya bila dengan cousin-cousin semua balik ramai-ramai tidur depan rumah tu. Depan rumah tu bukan dalam rumah. Depan rumah tu walaupun dengan nyamuk dan jambuk banyak tapi sebabkan raya tu seronok. Sebab tidur kat luar. Iyalah. Ada chance untuk nak main mecun diam-diam, mengapi diam-diam. Itu yang kita nak sebenarnya. Iyalah. Mungkin Saidi sebab saya baca di Puhara Sabri kata Saidi membesar di Kuala Lumpur. Nostalgia lah sikit. Mungkin berbeza lah dengan kita-kita ni. Mungkin cerita sikit sebab Saidi gaya yang akan balik ke Kelantan kan. Mungkin boleh cerita sikit-sikit lah. Saya memang besar kat KL. Nampang pure tapi kawasan Nampang tu ada kampung dia juga. Perangai-perangai kita orang pun dia kurang kampung-kampung kat lah. Tapi sebab belah mak ada kampung, belah ayah ada kampung, so selalu balik ke kampung lah. Suasana tu macam Amar cakap tadi memang tiba-tiba tak ada handphone apa so tak ada permainan sangat tu memang keluar je lah cari lah permainan kampung ke apa kan yang seronok dia tu. Ayah awak tak suka awak buat apa? Dia marah ke apa? Dia marah apa? Kalau awak buat mesti dia marah ke? Kau ayah huwi belakang. Tak kain lah. Mu jangan gini ni. Ada ingat. Nasihat tu nasihat tapi dia tak marah apa. Okey, biar aku bagi tahu. Rosik bagi tahu. Okey, Saidi ni depan Abang Sabri dia mungkin lain sikit. Ya, betul. Belakang memang dia akan lain sebab depan ayah kita. Tapi Abang Sabri ni aku kenal lah. Okay. Kalau macam Saidi terlambat sikit balik dia akan telefon. Di, dekat mana? Dia akan telefon. Dia akan telefon. Di, dekat mana ni? Ayah nak balik ni. Ayah ngan. Itulah nostalgia. Rahmat dia suruh ayah lah. Ayah, mak, ayah lah. Jaga nama ayah juga. Learning kita nak tanya nostalgia raya Pok Ya ada Pak Abang Sabri sendiri. Sebab berbeza. Betul. Tentunya berbeza. Banyak. Yang pertama saya boleh tua. Jadi banyak yang saya lalu. Duit raya. Okey, antara katalah antara masa zaman budak-budak dulu lah. Budak-budak dulu paling raya paling ingat adalah tunggu baju raya. Nak dapat baju raya susah. Budak-budak lo ni sebulan tu dah ada baju raya dah. Betul. Kita
bangun tidur pak selit mata pakai esok boleh buat nampak pagi gaya boleh dapat baju gaya bau rasa baju tengok kasut gaya baju gaya dan sebagainya sebab susah ayah nak beli tu susah ayah kena tunggu hari terakhir baru dia kumpul duit baru boleh beli baru dia boleh beli jadi malam tu ayah beli esok kita bangun kita boleh baju gaya jadi paling menarik sekali saya pernah buat dalam iklan saya bergaya pakai baju sekolah Memang cerita betul. Sebabnya rugi kalau kita beli baju sekolah. Beli baju gaya, beli baju sekolah. Dua kali kena beli. Dua kali ayah habis duit. Jadi sekolah dulu dekat selepas gaya, dia akan buka sekolah. Kan? Jadi pakai baju gaya. Jadi kita gaya pakai baju sekolah. Tak ada dua kali beli dah. Jadi paling best bila pakai baju sekolah, pergi rumah cikgu. Gaya. Macam kelas apa kan? Macam kelas apa? Okey, itu masa budak-budak lah. Bila remaja tengah nakal sikit, satu benda yang paling saya pernah nakal, jahat. Tapi nak cerita juga, tapi bukan suruh orang buat. Iktibar yang baik sahaja lah. Waktu mula-mula keluar famous baju Fruit of the Loom t-shirt. Legend tu. Dia tak ada jahit tengah. Ya. Jadi kita geng saya remaja kamu saya dalam 12 orang ke 14 orang gitu. Kita semua beli baju Fruit of the Loom. Untuk gaya. Pergi sembahyang gaya. Pakai baju Fruit of the Loom. Jahat kan? Alhamdulillah. Ya Allah. Agak semua bubuh dah ni alhamdulillah. 16 orang semua jadi baik lah. Masa akad takbir kan? 7 kali Allah, 5 kali. Kita Fruit of the Loom. Puasa Abu Gaya Haji tahun 83 setelah tahun pertama saya menghidup KL 82 sampai KL jadi gaya pertama saya cuba tak nak balik Gaya Haji kawan ajak pergi kampung di Kuala Pilah tak pernah sejak Kuala Pilah pergilah Kuala Pilah pagi gaya tidur malam tu bangun pagi dengar takbir kat radio saya tak boleh lah tak boleh lah kawan tu kawan saya yang Najib dia ajak pergi semayang gaya kata kau pergi Najib kau pergilah tu. Saya duduk, dia pergi semayang gaya, mandi-mandi, saya siap isi beg pakaian dah. Dia balik macam gaya kata, "Jip, kata aku ke stesen bas." Balik kata. Dia hantar ke stesen bas Kuala Pilah. Kuala Pilah ke Kuala Lumpur saya sampai pukul 1 lebih. Satu tengah hari, duduk di stesen bas Seri Nilam. Beli tiket bas. Duduk situ, bas 8.30, pukul 2 pergi tiket bas duduk di kerusi pukul 8.30 baru naik bas. Apa sekarang malam? Saya tak lega. Saya tak nak pergi bandar ke KL, nak pergi bandar KL nak berjalan naik raya. Tak boleh dah. Hati tak terima, hati nak balik. Ini satu seksaan yang paling dahsyat saya. Lepas tu saya tak berani lagi nak ke Kuala Pilah. Bergaya. Di luar. Kuala Pilah tu saplot. Itu antara nostalgia yang paling dahsyat lah. Yang nakal, yang jahat, yang menyedih kau jauh-jauh. Dan itu sebenarnya pengalaman nak boleh jadi kau hari ni. Ada cerita je.